Hai guys, kembali lagi channel aku di channel Petrio Wijaya. Kesempatan kali ini, video kali ini aku mumpung ini. Ini ada ikan asin, ada telur, ada juga timun, dan juga ini ada daun pepaya dan juga daun singkong. Kira-kira rasanya kayak seperti apa? Langsung aja kita makan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di bawah kanan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk klik like dan kalian share video ini pada teman-teman kalian, guys. Dan di sini aku udah siapin juga sambal. Langsung kita taruh di sini. Langsung kita makan aja. Ini ada ikan asin tambah sambal. Ini ada daun pepaya. Ini sorry banget kalau ada suara motor atau suara orang gitu. Maklum di rumah kampung aku agak rame, guys. Jadi ini enak banget untuk ikan asinnya. Tambah bubuk rambak, ini ada bubuk kulit.
jujur ini enak banget, pedes gitu. Terus ada asin-asinnya juga dari ikan asinnya ini. Ya selesai aku. Ini tadi tinggal sayurannya aja. Jadi sebenarnya aku nggak begitu suka dengan sayuran dan pepaya. Tapi ya coba aja tadi. Dan itu nggak pedes. Benar-benar. Tadi aku order pakai batu bata merah gitu, katanya biar menghilangkan rasa pahitnya. Oke, saat ini video kali ini sekian aja. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di klik like, subscribe, dan share video ini pada teman-teman kalian, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.